Oke, sapi ini yang punya sapi udah pulang ya teman-teman ya. Ini nunggu momen karena udah dari tadi ini agak ya karena Doro ya, Doro juga kemungkinan anaknya juga besar banget ini. Obat apa nih mas? Ini anu. Biodin, bukan? Biodin. Biodin. Ya, untuk menguatkan. Biodin ya teman-teman ya. Ya diinjekkan dulu. Di sini ya. Biodin. Oke, kita siapkan air dan juga tambang ya. Coba kita lihat untuk itu. Oke, ini ternyata pedetnya posisinya kurang bagus ya. Coba kita lihat dari belakang. Ini mah masih cokol. Cedo. Ini kan kaki belakang. Belakang.
Jadi ini keluarnya kaki ya, belakang dulu ya teman-teman ya. Sudah keluar mas? Dudungnya disiapin mas. Kasih itu dijolkin gitu. Geret. Bawa keluar sini ya. Gimana? Bawa sini. Oh iya, biar kurang luas anggonnya. Tani ini ngerti mas? Ini colnya mas? Itu colnya rin dan anak. Ini colnya rin dan anak. Ini colnya rin dan atau mungkin ngeten ya, ngeten harus jalan gak ini sembarang ini bisa jembar ini satu jembar sering Thank you.
Iki sing kurang pinine. Kurang ya, Pak? Iya, kurang tenaga. Jadi tak wano. Sik. Tinggal cantik ana. Sik. Oh, boleh ya nih tak bundelin ini. Cari kayu. Oh, Mas, kayu, Mas. Lunyu Mas. Mau tolong ini kan ini jerok. Cari kayu sing. Kayu. Sik mule pengkotan dulu. Yang iso ngiyet ngono. Bu. Bu. Loro kok, nangan kok nek ora dikek kayu kok. Kan bombak iki. Ah, jude, kau ibai palangan ulu. Biar masuk kuat. Masuk saya tadi. Beti ni. Pati ke? Pati ni yang di. Ya kiri. Kalau palangan rangwi serang cilik ya. Kenyokan. Itu sah saya apa potan? Tak, mungkin bintar di luar. Kalau dia mau, saya tahu pentingnya ni jualan ni, tak kuat tak. Kecilnya tunggu di sini. Tak tahu. Ya, tahu kalau kecilnya, oh, gono. Di anu pak tu. Pak tu siapa? Pak Teman. Dari mana tu? Kita wa Pak Teman. Wah, cek, jemput mas. Ini apa dia? Jadi, penting kali. Kecil apa ni? Kita tahu. Masuk lagi. Masuk apa kan mas? Kenapa kok bingung? Mau cari apa kata mau? Tidak ini. Ya ketok Mas Agus. Senang malahan. Ayo, ya benar. Semoga limosin yuk an pas-pasan. Masih mantap. Sekedar ini di dianurin di anjir ke atas dulu. Kering. Kering. Anu. Sekedar. Ciklet nih. Nyate dibol. Mas. Yo angkat juga. Pikul wong loro dianjir dia tak. Anu.
Kudune padu sing siaran gitu, Din. Ayo le, ayo le, ayo le njane ngono kok ya. Terus ya terus ngono jane kok. Prepereh, Mas. Mboten ning mriki dilatih niki. Ya ngrasa dene ning rasane rasane. Ki Roykon ngrasa sikil kuwi. Sikil kuwi lek nggo sikil kuwi. Oh, nyedak-nyedak dilatih. Teruan ya Mas Agus. Mantep sono Mas Agus. Yang pernah hasil-hasil ini? Ya, ya. Dokternya gak gila ya? Sampai gila ya rakebu. Nah, dipanggil ini. Dan dilatih. Ya. Nanti ini. Ya. Nanti dicek bobotnya berapa nanti kalau sudah panas. Ya, kena tas yang kau tahu. Tempekane iki. Ya, tak tak mangane terjamin lho ya kuasa. Anu. Wis lemuno. Wis lemuno. Sabun. Nah iya. Kuasa. Apa sing ngusani lho. Vitamin ngene iki, vitamin paling kadhe sapi ngene iki. Mun nek wis ngapeh. Wong sing adem metu iki kok. Nggih doro nang iki mari doro. Pak Bagel dilati iki piye? Iya. Ya dilati yo. Lho kok padha karo sapi markae kagum dilati. Bapak kok klasik-klasik. Iki Pak dilati doan, ganda dilati temen jane. Tapi nek nanti jadi dilati maksudnya kan kenal sama anak. Hah. Bapak ndoro. Yo menjadi sik ngarep sing ngarep, Mas. Ayo, potong-potong. Mare yo gedhe kok e ibuke gedhe. Tapi ya ben bapak. Heh. Gedhe. Iki kok bapak. Prowo lanang. Lanang.
kan nek sungsang kan langsung ketok lanang wedoke. Eh, sampek kumis lulur dudut ngono. Wis sedhe kok. Iki meneh ono giri. Oh, ndek kan. Langsung mulih aku. Ya ani gak. Sawai metu besok terus ning opo ku jadi ridor-ridor e wis kuat ya. Sebelum Bapak. Besok wis pernah ne. Doma. Turun ning doma saya. Cek doma sesak terus. Walah kalau jane ra masih metal ne Mas ya. Metal ya Mas ya? Nggih, metal kayak babone. Padahal kawene limosin. Enggak, kae le. Bapak iki sampe kupin harus main ikon. Wah, lagi nemu ditunggu tahun lah, dari program yo. Ini ya hasil penantian pejantan teman-teman. Ini loh mas, nyanyi dia. Oh, jen tuh, gih. Kok mau dilatih lo? Gimana, Mas? Ya. Sungsang. Ya, nah, Mas, apa ki diperes ke saide no pripun, Mas? Kolostrum ya, Mas. Diperes ke kolostrum bentar. Ini sering kan dilatih gitu. Jelek, enggak gelem. Dilatih harus sampai tangan ini jadi lapis. Sampun. Tambahnya butuh cerita sih kok. Musang. Saya mau pergi. Aku tengok di kayak ban panas tak tengok. Tengok panas. Iya, sangat. Bon anu, Pak. Apa iki? Gas anu. Godong anu. Anjir. Iya, sih. Godong waru apa pring? Ini anak pertama ini.
Oke. Okay. Ini ya hasilnya. Kodek jantan simental. Nanti kita kalau sudah etes ya atau sudah diker nanti kita timbang bobotnya berapa teman-teman ya. Tanya Mbak Ika mon. Barat ini ya neng. Wah nanti kena gigi kempukan kan. Anu aku juga neng anu kau kok. Iyo. Keneng pak. Oke, ini untuk kita pereskan ya kolostrum atau susu pertamanya yang warnanya kuning ya teman-teman ya. Ini nanti kita kasihkan ke pedetnya nanti biar cepat digar. Terus apa? Kayak susu perah. Yo, kita ngaruh kue. Lain gak nakal nih, ya no. Dorone mboten nakal monggo. Mboten nakal sama sekali. Luar banyak ban. Gila nggih. Kayak perah teman-teman. Ini sangat baik sekali ya kolostrum ini buat si pedetnya yang baru lahir. Kolostrum warnanya ke kuning ya mas ya, kekuningan teman-teman, putih kekuningan. Oh ya, ini seger banget sih. Dereng enten lemas. Mentek lagi lah ini. Empat keluar semua. Luar biasa. Puting empat keluar semua. Susunya teman-teman. Kembangnya digejoki dan nyanget dulu. Bakteri ini benar. Bakteri ini kita cuma kemana tadi? Mungkin aku udah bentuk bilah, tapi kok nggak mau kayak. Lo, aku orang tanggap, bukan dia gede, kamu gak ada. Kalau lu udah tuh mati, mati. Kesan pak? Mati kebulah. Gimana perasaannya Mas Sunardi? Bahagia. Bahagia. Ini Mas Sunardi sebenarnya tadi kerja ya, kerja yeah, terus yeah. Saya yang ini main ke kandangnya, stay di kandangnya. Ya sambil main-main, enggak ada kegiatan, main saja. Ini terus ya mantau kondisi si indukan. Ternyata ya susah untuk melahirkan ya Mas ya. Iya betul. Terus saya ngabarin Mas Sunardi terus dia buru-buru pulang. Akhirnya ya keluar si pedet ini dengan sungsang ya Mas ya. Iya betul. Sungsang posisinya. Koyok ya Mas. Katah lah. Niku sih itu masih banyak. Masih banyak. Diminum ke dulu yang pertama. Koyok demi ora. Ya wong nek perah kayak gerah nanti 12 liter barang dino kok. Ya wis 6 liter kok ya. Kayak ini kumbah. Ya digoleke anu ya mang. Kumbah kula lapane niki. Kumbah sing mang. Campur kotoran iki kuning-kuning niki. Ha iya. Kumbah lek entar kumbah. Ya nang. Jare kene sampean mawon Pak. Campur kok biasa. Dilapi nang dang keset nang dang anteng. Kami kan rata mbok iki lho.
Ngeban, Pak. Aku minta lagi tadi, Pak. Kasih nanya. Iya. Berapa, Pak? Berapa, Pak, ya? Nah, dilakinya kena ada asap. Asap jendel. Ganteng ya. Lah nunggu apa teh? Pagi. Padahal IB-nya pakai limosin. Oh, limosin, Mas? Iya, IB-nya limosin tapi keluarnya si metal ya induknya. Ah, itu brewat ae kok ora payah ada lah kok. Kekuatan. Kayak gini ya, kolostrum pertama sangat penting. Ada di atas kembangnya, Pak, tangannya tidak bobok itu, malah dan bobok. Besok ya? Bobok-bobok, ini kayak mimik. Mau. Gila, Mas. Mau belajar berdiri lagi. Stiker. Bentar, belum mau minum dulu, Wen punya tenaga. Nih ya, keadaannya setelah melahirkan nanti tinggal nunggu plasentanya keluar dengan cara dikasih itu daun pring atau waru, bisa juga teman-teman daun bambu ya. Ini berarti punya limosin ya kan, merah ini. Mas. Dalam merah ada putihnya tapi ya, turun buahnya. Turun.
gaji malah gak punya rumah ya. Masa kayak pasti anggar muam. Ya minum. Paling jam 9.10 pun medal. Tapi jenengan dia mau ejengan mas, jenengan rokok posisi ini? Berarti ya anu, ini itu berarti tak kira kepala, oh. Karena kan posisinya baru ini lah, tak turut kepala nih, berarti emang dari awal sumsang apa nge, berarti ya? Iya, berarti kan tak kira ini, jadi kan ini, posisinya tak palpasi tadi pagi itu kesini terus ya ini tak kira itu kepala, berarti ini kaki. Ternyata kaki belakang teman-teman. Betina semua. Oh, betina. Tapi yang anak yang pertama enggak tertolong karena terlalu lama. Oh, di dalam enggak bisa keluar. Cek ya bobot pedetnya berapa, karena timbangan pedetnya tidak ada, kita pakai timbangan yang timbangan duduk. Oke. Saya timbang bobot saya dulu berapa. Oke. Nah, kita lihat untuk timbangannya teman-teman ya. Ini untuk mengecek berat badan si pedet si mental pejantan teman-teman. Ya ini timbangannya adanya timbangan duduk, nggak apa-apa. Oke. Ini kita timbang untuk Mas Sunardinya dulu, ini bobotnya berapa, nanti baru yang pedetnya teman-teman. Berat saya berarti kan ini 69 teman-teman. Oke, ini kan 69 toh berarti berat saya, karena ini kan bandulnya 50 ya. 50 tambah 10 60, ha ini 9. Oke, 69 teman-teman.
Oke. Okay. Ambil pedetnya. Oke. Okay. Sebentar, tunggu sebentar ya ambil. Oke, okay, siap. Kita ikutin nggak apa-apa ya, Mas ya? Untuk ambil pedetnya kita ikutin lagi, teman-teman. Hati-hati, Mas. Ya, kayak gitu. Sangat berat sekali ini, teman-teman. Hati-hati, Mas. Gak apa-apa. Dibantuin, Pak, ya. Kayak gitu. Mas. Mas Badu ngepasin timbangannya, Mas. Oke. Okay. Iya, kita timbang bobotnya berapa ya, teman-teman, ya. Mas Fadil. Ya. Coba timbangannya berapa? Itu 50-nya itu ditambahi yang bawah. Terus coba 50-nya diambil. Ditambah itu tambah ya. Berapa? Masih kurang lagi. Yang agak gede. Ya, itu dimasukkan aja yang semuanya di oke. Yang kecil dikurangin. Yang kecil dikurangin. Yang besar dikurangi, yang ini. Ya itu, Terus digeser. Terus dipasin. Terus lagi. Lagi. Ya, segitu. Udah. Berarti kan 100. Berapa itu? 100 berapa, Mas? Coba kita lihat. Coba, Mas. Bapak geser dulu, Pak. Anpan geser lampunya apa enggak sana? 9, Mas. 10, hampir 10. Oh, 110. 110 dikurangin 69. 41. 110 dikurangin 69 bobotnya Mas Sunardi ya. Berarti berapa, Mas? Jadinya? Sebentar. Tuh, coba dipakai kalkulator dulu aja biar tepat nanti. Berarti beratnya 110 dikurangi berat saya 69. Iya. Wih, ketemu 41. Jadi bobot si pedet pejantan si mental ini 41 kilo, teman-teman. Luar biasa berat banget ini, Pak. 41 kilo berat lahir. Hampir setengah. Iya. Coba didekatkan sama indukannya, Mas. Biar dijilatin kalau mau. Lah nggih, hampir setengah kental. Ayo. Ya, dijilatin biar digarang. Beratnya di atas rata-rata. Beratnya di atas rata. Pantesan juga beratnya gini ya, Mas ya. Biasanya kan berat pedet itu antara 30-an kilo. 30 kilo. 30 kilo ini beratnya 41. Jumbo termasuk ya, Mas ya. Jadi untuk ukuran pedet apalagi anak pertama gitu. Iya. Doro ya. Pertama Doro aja 41. Potensi buat indukan Belgian Doro. Iya, betul masuk itu, Mas. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua. Oke, kita sudah ngikutin ya dari awal, dari tadi pagi jam 9-an saya kesini. Ini sampai jam berapa ini, Mas Sunardi ini? Jam 2-an, teman-teman. Prosesnya lumayan panjang ini. Karena ya posisi pedetnya sungsang ya. Jadi keluarnya kaki yang belakang duluan ya, Mas ya. Harus ditarik juga dengan beberapa orang tadi. Oke, semoga bermanfaat dan juga menghibur buat teman-teman semua. Kalau punya indukan yang mau beranak bisa ya lihat video ini biar teman-teman nanti biar pengalaman juga ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Sunardi, bapaknya juga yang nemenin saya dari tadi pagi. Terima kasih, Pak. Semoga pedetnya nanti cepat besar. Oke, terima kasih teman-teman.
setelah menonton video ini, jangan lupa support channel ini terus Tiffany Smith TV dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat dan juga menghibur. Yang belum subscribe, saya tunggu untuk subscribe-nya. Saya doakan yang selalu menonton video ini sehat selalu. Kalaupun ada yang lagi sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, bila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.